Ya pemirsa, transportasi publik di Inggris merupakan salah satu yang terbaik di dunia. Selain kereta stasiun bawah tanah, masyarakat Inggris juga bergantung pada Light Rapid Transit atau LRT. Wakil pemerintah Inggris Rabu kemarin ikut menjajal LRT bersama Deputi Gubernur DKI Jakarta Suharti. Salah satu bentuk kerjasama Indonesia dan Inggris adalah pembangunan infrastruktur. Transportasi massal yang terintegrasi menjadi pemandangan umum di negara-negara Eropa, termasuk di Inggris, seperti Light Rapid Transit atau LRT dan kereta bawah tanah. Dalam kunjungan ke Jakarta, wakil pemerintah Inggris ikut menjajal LRT dengan rute Velodrome Pulau Mas. Wakil Kepala Bidang Asia Tenggara Kementerian Luar Negeri Inggris, Marcus Winsley, memuji layanan transportasi anyar di Jakarta ini. LRT diharapkan bisa menjadi solusi mengatasi macet di Jakarta. Better transport management for 160, 170 years, and there are still new developments that we have to take into account. The way that people live their lives nowadays, it's changing. So you have to make sure that you have adaptability built into your transport system so you can cope with how people's lifestyles in the future are going to be. But in an age when we're faced with environmental pressures, when people need to have a bit more flexibility about how they work, public transport really does have to. Deputi Gubernur DKI Jakarta Suharti sepakat dengan Winsley. Manajemen transportasi di Jakarta sudah saatnya dikelola dengan lebih baik. Apa yang akan dikerjakan oleh Jakarta dan apa yang ekspertis yang mereka tawarkan. Jadi kita harapkan banyak lagi kerjasama dengan Inggris untuk pengembangan Jakarta, salah satunya dengan yang terkait dengan transportasi. Mereka juga tadi, Bu Menteri menyampaikan bahwa mereka juga akan punya ekspertis banyak terkait dengan pengendalian banjir. Juga mereka juga ingin membahas tentang itu lebih lanjut nantinya. Delegasi pemerintah Inggris juga sempat menengok Jakarta International Velodrome Stadium yang pembangunannya ikut dibantu oleh pemerintah Inggris. Dari Jakarta, Wela Syarlita, Jaka Setia, iNews melaporkan.